Mempercantik rumah agar terlihat rapih dan menarik adalah impian semua orang. Kini, tren mempercantik rumah tengah banyak diminati oleh kaum hawa. Hal itulah yang mendasari kreator kita kali ini, yang membuat berbagai kerajinan home decor makrame yang begitu cantik dan juga indah. Bersama saya, Sri Rahman, inilah sang kreator. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu contoh produk yang dibuat kreator kita pada kali ini, yakni kreasi makrame atau kreasi tali temali. Pemirsa penasaran, ingin belajar bagaimana cara membuat si kreasi ini? Saya sudah bersama kreatornya nih, Teh Nenden. Halo, Teteh. Halo, Teteh. Nah, Teteh, yang namanya sekarang kreasi home decor ini banyak diminati orang ya. Terutama kita nih, kaum hawa ingin mempercantik yang namanya ruangan rumah, interiornya agar terlihat bagus. Nah, katanya nih, selenting-selenting, ada salah satu di Cianjur yang membuat kreasi home decor yaitu Teh Nenden. Teh, boleh gak sih diceritakan dulu awal mulanya, kenapa Teteh ingin membuat kreasi si makrame ini? Oh gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Nenden Fatima, saya ownernya dari Bio Collection. Saya konsen di berbagai macam kreasi makrame, mulai dari makram table runner, makram mirror, ya, cermin, taplak meja, sama gantungan pot, sama hiasan dinding. Gitu. Awalnya memang dari ketidaksengajaan teh, gitu, keluar dari pekerjaan yang dulu saya bingung di rumah mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya anak-anak udah pergi sekolah, ya udah saya searching di Google gimana cara membuat apa sih gantungan pot yang eye catching gitu ya. Yang enak dipandang, tidak hanya sebatas kawat gitu saya. Betul. Jadi saya bermula dari situ sih teh. Oke, dari yang namanya keisengan mengisi waktu agar bermanfaat, ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang menjanjikan ya sekarang. Nah, itu salah satu tips mungkin yang bisa diberikan kepada pemirsa nanti di rumah. Penasaran, ingin langsung membuat kayaknya nih saya juga. Nah, ya mungkin dari yang paling simpel aja, Teh, mau mempraktekkan apa kira-kira sekarang? Gantungan pot aja ya. Boleh, langsung aja yuk. Boleh, yuk. Gini ya. Makrame ini adalah seni tali temali teh. Ya, jadi dia tidak memakai alat bantu ya. Hanya terdiri dari simpul-simpul. Simpulnya itu ada 6 simpul dasar. Kalau kita sudah sudah bisa tuh 6 simpul dasar itu, kita bisa bikin berbagai macam kreasi makrame gitu ya. Kalau ini nih seperti ini namanya spiral nih, simpul spiral. Sama ada namanya simpul dasarnya square knot. Kalau ini hanya 2 simpul teh. Gitu. Okay. Ini setengahnya sudah saya bikin ya. Nanti pemirsa juga mungkin di rumah banyak yang sudah tahu tuh, apalagi di Bandung, gitu ya, sudah booming ini yang namanya makrame gitu. Gitu. Talinya itu tali dasarnya ada tali kur sama tali katun. Ukurannya berbeda-beda dari 2 mm sampai 4 mm. Nah ini saya tali kur ya, yang saya mau praktekkan sekarang itu tali kur teh. Ya. Ini adalah simpulnya yang dipakai cuma 2. Cuma 2, spiral sama square knot namanya ya kalau ini. Gitu. Ini untuk gantungan pot. Pelan-pelan teh. Nih biar pemirsa gitu juga bisa mengikuti. Yang pertama dari mana ke mana? Kanan kirinya beda gitu teh. Nih langsung ini. Ini gantungan potnya yang buat digantung. Belum nanti ada lagi yang buat di dinding teh gitu. Jadi bisa dikreasikan sih. Mau gantungan pot seperti apa, disesuaikan warnanya dengan cat tembok rumah misalnya. Iya. Oke. Nih udah, sini. Sudah. Nanti kita baru di sini, terakhir ini kita bikin buat alasnya. Oke. Buat alasnya, saya bikin di sini ya. Oke teh, biar lebih enak, biar lebih enjoy, kayaknya kita duduk ya. Gitu? Kalau ini memang harus berdiri teh, jadi harus berdiri. Kan apanya?
apa namanya itu ya? Oh, harus simetris ya? Tarikannya berbeda. Oh, okay. Ikat dulu bisa. Nah, yang ini tuh simpul yang ya yes, square knot namanya. Square knot namanya. Oke, okay, ini bentuk simpul square knot. Ya. Kalau anak pramuka pasti tahu. Saya bukan anak. Iya. Saya anak mama dan papa. Oke. Okay. Pramuka saya tahu, pasti tahu ini cuma dua simpul. Nah, sekarang simpul mati nih. Terakhir buat ininya. Itu tergantung besar kecilnya ya, mau apa. Dulu pernah ikut pramuka nggak teh nih kayak SD kayaknya teh, tapi saya cuma belajar sandi morse, nggak belajar simpul-simpulan. Udah, ini tumpuannya, ini kan tumpuan memang harus betul-betul gitu. Kalau misalnya nggak, ini harus benar-benar apa namanya, biar nggak kenceng copot, ya. Dan harus panjang sebenarnya sih. Contoh nih kita ambil pot ya. Iya. Sebentar. Oke, bentar. Tetehnya mau mempraktekannya langsung biar pemirsa juga nggak semakin penasaran. Benar nggak ini untuk gantungan pot? Nah, jadinya seperti ini. Beliau hanya menggunakan dua simpul. Tadi simpul spiral dan simpul apa saya lupa. Nah. Kan jadi cantik. Ih, bener banget teh. Iya. Jadi si tanamannya ini estetik banget ya. Iya. Apalagi yang suka yang namanya mengkoleksi tanaman. Betul. Nah, dulu ketika pandemi kan yang namanya mengkoleksi tanaman tuh sangat diminati ya. Betul. Ini teteh ngerasa kebantu nggak sih si penjualannya meningkat nggak? Sebenarnya kalau pandemi untuk yang ini ya yang agak booming ya teh. Iya. Banyak di sini kan toko bunga. Iya. Iya. Saya bingung nih harus kemana nawarin. Udah aja saya tawarin ke tempat bunga-bunga tersebut gitu ya, mau nggak nih ini gantungan pot yang estetik gitu kan, ternyata memang banyak yang mengambilnya. Okay. Beli putus gitu. Nah, Mbak Mirsa, ini hanya bagian kecil saja yang dipraktekan oleh Teh Nenden. Masih banyak lagi kreasi yang Teh Nenden buat dari kreasi si makrame ini. Penasaran? Tetap ikuti terus Sang Kreator. Oke, setelah tadi kita melihat proses pembuatan dari yang namanya pot bunga yang estetik itu. Nah, sekarang kita mau belajar menganyam ini tuh sarung bantal estetik yang katanya best seller di produk Teh Nenden ini. Ya. Teh, yuk langsung kita nih teh, gimana okay cara menganyamnya dan ini tuh ada simpul apa aja? Oke, okay, ini namanya macrame cushion ya. Cushion untuk sarung bantal sofa. Okay. Ini kebetulan saya lagi ada pesanan dari buyer untuk ke Dubai katanya gitu kan. Lumayan alhamdulillah pesannya banyak sekali gitu. Tapi motifnya seperti ini. Tapi ada dua ukuran, 40 cm sama 60 cm. Okay. Gitu. Yang ini yang 60. Yang 40. Yang 40. Untuk 40 cm ini teh kita harus bisa mengukur kepanjangan talinya itu satu helainya harus berapa senti gitu kan. Jadi ini satu helainya itu 1,5 meter. 1,5 meter ini ada 84 helai. Bisa dibayangkan kan teh? Segimana panjangnya ya? Segimana panjangnya okay gitu. Soalnya kalau misalnya ini kurang nih, udah di sini kita kekurangan bahan nggak bisa tuh. Oh, jadi harus mulai disambung lagi dari awal. Nggak bisa disambung, karena kalau disambung kan jelek nantinya. Kalau beda sama rajut, kalau rajut kan bisa disempetin di mana ya gitu. Kalau ini nggak bisa teh. Oke, jadi ternyata perlu ketelitian yang sangat jeli dalam membuat si kerajinan makrame ini, khususnya untuk produk sarung bantal. Ketika kita ingin membuat ukuran 40, nah harus berapa panjang tuh agar nantinya tidak ada sambungan di antara si rajutan ini. Harus bisa memperkirakan berapa panjangnya. Bisa memprediksi, karena kalau nanti di tengah-tengah putus harus balik lagi ke awal. Yuk teh, gimana nih pelan-pelan nih? Oh, ini square knot teh hanya dua simpul. Dari mana ke mana nih? Kanan kiri teh. Bisa nggak? Gimana? Dari sini. Nih. Ini teh yang ini ya, yang kiri itu di atas, yang dua tetap di tengah. Yang kita ambil berapa helai sekarang? Empat. Ini yang kirinya itu di atas. Yang ini di atas.
Yang dua tetap di tengah. Yang dua tetap di tengah. Yang ini yang kanan kita pegang, masukin ke bawah. Sama ya, tangan ini. Kiri kita ambil. Nih. Baru setengah simpul ini. Ini kiri ya. Nanti kanannya juga sama, kanan di atas, dua di tengah, yang kirinya masuk. Nah, ini baru satu simpul, namanya square knot. Nah, untuk prosesi pembuatan sarung bantal ini memerlukan berapa simpul? Ini kan tergantung yang pesen teh. Dia maunya berapa simpul, berapa bagaimana motifnya, simpulnya seperti apa gitu. Kadang mereka fotonya aja kirimin ke saya pengen seperti ini gitu. Oh, jadi untuk motifnya tersendiri ini bisa custom nih sesuai keinginan pemirsa atau pembelinya. Jadi kalau misalkan saya ingin motif ini bisa di custom sama Tete dipesan. Kan di internet ada tuh, kita tinggal klik aja makram cushion, motif-motifnya seperti apa gitu. Saya sudah bisa motif apapun alhamdulillah bisa. Karena itu tadi kita 6 simpul sudah bisa. Jadi dasarnya itu kalau ingin belajar apa namanya itu si apa sih teh si menyimpul ini harus tahu dulu dasar 6 dasar simpul baru kesananya akan gampang. Betul. Jadi bisa bikin apapun. Saya awal mulanya kan hanya gantungan pot aja. Sekarang sudah ada 10 produk yang saya bikin. Keren banget. Nah, ini adalah produk beserel. Kalau udah jadinya nanti ditempel di bantalnya kayak gimana? Bantalnya ada teh contohnya ini yang 30 cm ya, seperti ini. Okay. Di bantal sofa untuk mempercantik. Nah, ini sofa. Nih pemirsa, salah satu produk yang sudah jadinya. Biasanya kita melihat bantal-bantal di rumah itu polosan, khususnya bantal sofa, tapi ketika sudah dihias dengan kerajinan makrame ini sangat cantik. Bisa request warna juga. Dan bisa custom warna juga, nggak hanya warna putih, sesuaikan dengan mungkin cat di rumah Anda, kalau pink bisa pink juga. Jadi terlihat sangat estetik sekali. Nah, teh, karena kan ini best seller nih, dalam sebulan bisa mengeluarkan berapa produk? Jadi bisa diprediksi ya teh, kalau dalam perbulannya gitu. Kan 10 produk itu, dari 10 produk tuh yang best seller ini. Untuk sekarang aja, bulan ini aja, karena memang ada pesanan, 160 piece. Keren. Yuk, saya ingin langsung belajar lagi nih, lanjut penganyam. Karena ini handmade teh, walaupun tiap tangan hasilnya akan berbeda. Oh, dalam sehari aja teteh bikin si sarung bantal ini bisa berapa? Tiga sehari. Sendiri? Sendiri. Untuk karyawan di sini berapa orang? Ada 4 teh yang potong-potong khusus potong tali. Gitu. Saya hanya menginstruksikan ini potongnya ya segini. Jadi untuk yang menganyam khusus mah hanya ada 2 orang. Ada 2. Oke. Terlihat mudah tapi susah kan teh? Susah. Harus. Jadi tidak apa namanya bersaing dengan kompetitor juga ya tidak masalah karena memang beda tangan beda hasil. Oke. Nah, katakan ini untuk pemesanan ke Dubai nih pemirsa si bantal ini. Tuh, ceritain dong kenapa bisa sampai merambah pasar luar negeri sampai ke Dubai. Itu karena kita sering posting di Instagram ya teh. Di Instagram itu berbagai kalangan ada gitu. Kebetulan memang ada seseorang yang meng-DM saya kalau dia emang tertarik dengan produk makrame saya. Oke. Nah, untuk sekarang yang pemasaran ke Dubai ini berapa pieces teh? 160 teh. 160 piece. Sebelumnya sebelum yang di Dubai ada ada enggak ke luar negeri ke negara lain? Belum. Oh, belum. Jadi ini yang pertama. Insyaallah mungkin ya ke depannya ya. Ke depannya ada negara-negara lain yang melirik juga yang dengan memanfaatkan tentunya yang namanya sosial media. Ini salah satu pengguna sosial media yang memanfaatkan teknologi. Nah, kreasi berikutnya yang akan Teh Nenden praktekkan, kita belajar bersama ini menghias tas ya Teh ya. Iya. Oke Teh, boleh langsung dipraktekkan dan dijelaskan ini menggunakan simpul apa aja dan tekniknya sama atau berbeda dengan menghiasi itu apa bantal? Sama sebenarnya Teh ya. Ini simpulnya masih simpul dasar square knot sama hanya satu simpul. Tapi motifnya terserah kita nih. Ini mau dijadiin seperti apa gitu ya motifnya. Ini saya rencana mau dibikin gitu segitiga. Oh, makanya semakin kesini semakin kecil ya. Depan belakang teh.
Dasarnya saya pakainya ada yang mendong, ada tas pandan, purun atau ya. Ada juga sama apa namanya karung goni teh. Karung goni. Tergantung permintaan rekan-rekan aja gimana mau seperti apa gitu kan. Cuma ini yang membedakannya hanya si ukuran talinya ya. Betul. Kalau tadi yang lebih besar ini lebih kecil. Ini lebih kecil nih, karena si takut kalau kebesaran kan ininya ya takut nggak kuat. Jadi saya pakai yang 2 mili. Untuk peminatnya sendiri ini si tas ini termasuk tas etnik ya sebenarnya karena biasanya dipakai kalau pantai saya lihat itu di pantai terus biasanya kalau yang pakai kayak gini itu suku-suku Baduy nah ya tapi dengan dihias seperti ini malah kesannya tuh semakin orang cantik. Bule pakai tuh bener. Waktu lalu siapa ya penyanyi dangdut yang buat kado buat dia gitu ya yang Suri Melengking itu siapa tuh ya siapa itu dia juga bikin kayak gini beli jadi sebenarnya pasarnya udah sangat luas sampai karena sudah ada artis ibu kota yang beli ya ikut komunitas ya teh ya jadi sangat membantu pemasaran. Jadi kan Teteh tuh tadi katanya gabung di komunitas ya komunitas UKM ya. Betul. UKM yang ada dinas dengan dinas udah tentu ya Teh. Karena kita difasilitasi kemarin untuk izin izinnya. Oh jadi alhamdulillah sekarang sudah, Teteh udah punya haki. Sudah punya haki Teh. Brandnya sudah terdaftar ya. Udah punya nama. Jadi brand yang terdaftar itu apa sih namanya? Dia Collection. Dia Collection. Gak ada embel-embel makram-makram ya. Cuma disitunya memang berbagai kreasi makrame dan rajut, jadi kan collection gitu ya. Tidak tertuju hanya makrame. Gini aja teh langsung ini mah sampai beres ini. Ya, oke. Okay. Rencananya ini nanti motifnya segitiga sampai beres. Ada lagi ini motif yang lain gitu teh. Seperti ini warnanya juga beda. Tapi ini bahannya sama. Sama ya. Cuma ini premium. Lebih mahal talinya. Apa yang membedakan? Nah, gitu ternyata ada yang premium dan ada yang ya, biasa. Super, grade super. A. Jadi kita harus bisa membedakan teh. Oh, okay. Mana yang premium, mana yang super, mana yang grade A itu berbeda. Nah, di spill. Sebenarnya apa yang membedakan antara grade A, premium dan super? Tentu dari harga ya teh ya. Sekarang sudah banyak di pasaran yang memang bukan yang premium gitu kan. Sudah banyak yang ini. Yang kalau misalnya yang premium ini apabila diurai ya. Teh. Dia akan halus lihat teh, beda banget. Oh ini dari bahannya? Ya, dari benangnya ya. Dari benang. Udah diurai itu halus banget. Kalau yang ini kan super masih oke lah gitu. Nanti ada lagi yang ini banget nih. Kalau diurai beda. Ini grade A. Ini grade A. Ya, berbeda pas diurainya aja sih, dia nggak halus. Kalau yang premium enak dilihat, pas diurainya bagus juga. Kelihatan. Oke. Dari tas, saya ingin beranjak melihat juga yang koleksi yang ini nih, yang terpampang ini. Okay. Jelaskan ini namanya apa dan kegunaannya untuk apa teh biasanya? Ini kan awal mulanya memang saya hanya gantungan pot ya teh. Gantungan pot itu banyak macamnya, yang di dinding hanya digantung. Ini bisa pakai kayu lihat teh, bisa pakai kayu. Kalau ini beda lagi motifnya buat di dinding doang gini, gitu. Ini di dinding, ini dinding, ini. Ada lagi nih yang di dinding tapi lucu ya teh. Gitu. Di dinding sama digantung itu aja sih teh. Ada yang pakai kayunya 1, 2. Ini kayaknya untuk rak-rak kayak boleh, gitu bisa juga di, ya. Iya. Nyimpan kosmetik di kamar. Boleh. Gitu. Jadi tergantung si pesanan ya. Oke, selain cantik ternyata si kerajinan teh nenden ini mempunyai nilai fungsi dan juga tepat guna tentunya. Oke. Dan saya juga memang saya memakai bahan yang premium. Yang membedakan. Tapi kalau sekilas kan orang bilang sama aja gitu kan. Enggak, beda. Jadi kita harus mengedukasi yang beli juga. Oke. Nah, Teh, selama berapa tahun sih dari 2018 sampai 2022? 4 tahun. Tapi sempat vakum 2021, saya off dulu.
karena kenapa tuh? Melahirkan. Tapi tetap pemesanan ada gak? Ada. Ada cuma gak diterima tetap? Diterima. Nah, kemarin selama pandemi juga tentunya tidak berhenti ya, tetap memproduksi dan sampai sekarang tetap bertahan. Kendala yang selama ini Teteh hadapi nih selama proses 4 tahun berjalan ini apa? SDM Teh, tetap saya kendalanya SDM, sumber daya manusianya itu memang susah mencari pekerja gitu kan. Kendalanya karena tidak semua orang suka. Kalau ini memang harus suka dulu nih, yang kerja itu harus suka. Betul. Karena ini berkaitan dengan yang namanya seni dan juga harus mulanya dari hati ya. Nih ya. Biasanya kan kalau yang membuat karya seni itu harus bergantung kepada moodnya. Kalau moodnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Nah, pengen lihat-lihat lagi nih. Boleh nih, ada juga kan makrame di Mekacir, ada nih Teh. Jadi pokoknya berbau dengan makrame tuh, yang namanya makrame saya ulik ada apa aja gitu kan. Makrame dreamcatcher bagus juga. Dreamcatcher tapi bawahnya makrame gitu. Nah, dulu nih si dreamcatcher ini viralnya itu sebagai penangkal mimpi buruk, mimpi katanya. Kalau di apa ditempel di pintu ya, di pintu kamar enggak akan mimpi buruk. Nah, kayak gini. Kalau dulu mah kecil-kecil ya, yang viral tahun berapa? Ada nih yang kecil juga. Nah, iya, gantungan mobil ataupun gimana. Keren-keren. Sebenarnya bisa dikreasikan dengan apapun kalau makrame. Sebetulnya dulu saya bikin semua tuh Teh. Tidak pandang apapun gitu ya tuh. Saya bikin semua. Kalau sekarang kan saya mau konsen di home decor. Oke. Tapi kayak kalau ada pesanan tas apapun saya terima. Pokoknya mah apapun itu yang dipesan asalkan berkaitan dengan makrame, insya Allah akan Teteh terima ya, selagi Teteh bisa dan juga mampu. Oke Teh, satu lagi deh harapan Teteh kedepannya untuk si makrame ini, untuk home industry yang Teteh tekuni seperti apa? Kedepannya mungkin saya mudah-mudahan bisa punya galeri sendiri Teh. Gitu. Kalau sekarang kan masih home industry ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa punya galeri sendiri. Oke, ajakan untuk mungkin teman-teman milenial, anak-anak muda untuk tetap berkreasi. Ajakan untuk udah di Teteh pesan seperti apa nih? Walaupun masih muda, tetaplah untuk berkarya, berkreasi. Oke. Mantap juara nih. Meskipun kita masih muda, tetap harus berkarya dan berkreasi. Dan juga mencintai produk lokal seperti yang Teh Nenden buat. Demikianlah Sang Kreator pada kali ini. Saya Sri Rahman dan juga Teh Nenden. Pamit undur diri, sampai jumpa di Sang Kreator berikutnya.